Imam Turki perkenalkan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Ini kejadian langka. Dalam kesempatan berkunjung di Turki, Rizky Billar dan Lesti Kejora tak lupa memboyong keluarga besarnya untuk mengunjungi masjid besar bersejarah Turki. Di tengah kesibukannya berbisnis, Lesti Kejora dan Rizky Billar menyempatkan diri untuk beribadah di Masjid Hagia Sophia. Seolah nasib beruntung tak terputus, saat di Masjid Hagia Sophia, Lesti dan Billar berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu imam besar di Turki. Salah satu imam besar di Masjid Hagia Sophia yang ditemui oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar adalah Ferdu Mustur. Dengan hati berbunga-bunga, Rizky Billar dan Lesti Kejora begitu semangat berjalan menyusuri masjid. Begitu tersanjung bisa bertemu dengan imam besar sekaligus hafidz di masjid bersejarah itu. Tak kalah dengan Rizky Billar, ini total harga OOTD Lesti Kejora saat berlibur di Turki. Belum lama ini, Rizky Billar memamerkan foto liburannya atau baby moon istrinya Lesti Kejora di Instagram Rizky Billar. Dalam foto tersebut, tampak Rizky Billar dan Lesti Kejora memakai outfit of the day. Rizky Billar dan Lesti Kejora menggunakan sepatu, celana, mantel, kaos, dan shell yang sama dan merek yang sama. Rizky Billar dan Lesti Kejora menggunakan merek Gucci untuk sepatu, Zara untuk celana panjang dan mantel, dan merek Lois untuk shell atau scarf yang mereka gunakan. Item berbeda yang digunakan Rizky Billar dan Lesti Kejora hanyalah topi dan tas. Rizky Billar memilih tidak menggunakan topi, tidak membawa tas. Sedangkan Lesti Kejora memilih menggunakan topi yang berwarna senada dengan celana panjang yang digunakannya dan menenteng tas mungil bermerek. Dari pengamatan Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com pada berita sebelumnya, diketahui total OOTD yang digunakan Rizky Billar diperkirakan mencapai Rp 30 juta lebih. Lantas bagaimana dengan total harga OOTD Lesti Kejora? Begini rinciannya. Pertama, mulai dari sepatu yang sama-sama digunakan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sepatu yang dipakai mereka berdua sama-sama merek Gucci model Disney. Melansir dari situs resmi Gucci, harga sepatu yang dipakai oleh Lesti Kejora ataupun Rizky Billar yaitu $320 atau setara dengan 10,2 juta lebih. Kemudian, celana hitam yang digunakan Lesti diketahui merek Zara. Dan tampaknya ia memilih memakai model legging. Dilihat dari situs resmi Zara, harga celana panjang dipakai Lesti Kejora tersebut harganya Rp329. Untuk logout atau mantel, Lesti Kejora menggunakan merek Zara Limited Edition with pocket dan shoulder. Edisi terbatas yang memakai sampul dan bahu. Dilansir dari situs Zara, harga yang dipakai Lesti Kejora tersebut kurang lebih Rp 2,6 juta. Lesti Kejora pun menggunakan scarf yang sama dengan suaminya yakni merek Louis Vuitton, model denim Logomania scarf. Apabila Rizky Billar menggunakan scarf Louis, Lesti Kejora terlihat memakai edisi warna hitam dan abu-abu. Keduanya, warna tersebut sama-sama dibanderol $660 melansir situs resmi Louis Vuitton atau sekitar Rp 8,6 juta. Sedangkan untuk kacamata, Lesti Kejora memilih menggunakan kacamata frame full penuh hitam merek Bottega Veneta model klasik. Melansir situs resmi Bottega Veneta, diketahui harga kacamata yang digunakan Lesti Kejora tersebut $415 atau setara Rp 5,6 juta. Lalu untuk topi yang digunakan Lesti Kejora bermerek Prada model Nylon yang dibanderol $410. Dilansir dari situs resmi Prada atau sekitar Rp 5 juta lebih. Sementara itu, untuk tas mungil yang dipakai Lesti Kejora diketahui bermerek Gucci, model handbag mini yang dibanderol kurang lebih dari 30 juta. Dari keseluruhan OOTD termasuk item tas yang dipakai Lesti Kejora total semuanya kurang lebih dari 60,9 juta. Lebih tinggi dibandingkan Rizky Billar yang hanya Rp 30 juta.